Tony Syahrul Damanik, 46 tahun warga Kelurahan Titipapan, Kota Medan, tewas di tangan ayah dan anak tetangganya sendiri. Korban tewas dianiaya karena permasalahan yang terbilang sepele tidak kunjung membalikkan alat musik gitar. Dua pelaku, Zainun 50 tahun dan Wahyu Utomo 21 tahun, datang ke rumah korban meminta gitar milik sang anak dikembalikan. Namun kemudian terjadi adu mulut. Kedua pelaku emosi dan langsung menganiaya korban. Korban tewas dengan luka di bagian kepala dan dada. Kalau nggak salah ya dipinjam, masa itu dipinjam kan, pinjam 2 hari, dibalikkan. Baru dipinjam lagi, dulu terus nggak balik-balik. Posisi si korban ini di pelawan tempatnya, kemarin itu nggak nampak-nampak lah di Simang Gobi. Nggak nampak lah di Simang Gobi tadi sama si pelaku tadi kan. Pelaku diduga emosi lantaran korban tak juga mengembalikan gitar milik anak pelaku setelah dipinjam selama 4 bulan. Kedua pelaku, ayah dan anak, telah diamankan di Polsek Medan Labuhan.